Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, sahabat Elfaris Channel. Kali ini Elfaris akan memberikan semacam bagi pengalaman ya kepada sahabatku semua, yaitu kita memodifikasi tape kompo Polytron yang memakai kaset ini ya, sebelah sini kasetnya ini sudah dibongkar, kasetnya sebelah sini. Kemudian kita mau memasukkan modul ini, modul MP3 menggantikan posisi kaset yang lama itu, yang sekarang sudah nggak zaman lagi ya. Jadi kita modif, kita masukkan input modulasi sebagai pengganti audio kaset. Nah, jelaskan dulu ini ya, masalah modulasi MP3-nya. Untuk yang kabel warna merah ini, ada 4 ini ya. Ini, ya ini. Ada 4 jalur. Yang warna merah ini adalah kabel antena. Ya. Kemudian yang ini, yang pinggir ini adalah sebagai jalur output L dari modulasi MP3. Kemudian yang warna kuning ini sudah saya sambung, tandai dengan warna kuning ini, sebagai L. Jadi ini output speaker kanan, ini untuk output speaker kiri, atau dibalik sama sajalah, kanan kiri ya. Sedangkan yang tengah ini adalah dari tiga rangkaian ini, yang tengah adalah ground. Kemudian yang ini kabel untuk yang dua ini sebagai masukan arus DC ya, untuk menghidupkan modul MP3 ini. Ada min dan plus. Ini yang saya tandai ini adalah jalur plus untuk input DC ya. Kalau yang di posisi ini adalah yang sebelah kiri. Kalau menghadap ke sini, ini adalah yang sebelah kiri ya, jalur plus. Sedangkan yang sebelah sini adalah jalur minus untuk menghidupkan atau arus DC-nya. Ring antara DC yang diperbolehkan untuk modul MP3 ini adalah ini 12, yang paling maksimal dan minimal 5 volt ya, di bawah itu nggak ngangkat ya. Jadi antara 5 dan 12. Oke. Kemudian yang ini adalah sebagai input untuk jalur USB ya. Ada nanti juga ada fasilitas untuk audio FM. Kemudian juga ada Bluetooth ya, ini. Kemudian yang ini sebelah ini adalah sebagai masukan AUX ya. Oke. Kemudian bagaimana kita menghidupkan modul ini? Modul ini nanti mengikuti jalur daripada tracknya tape yang akan digantikan. Ini jelaskan dulu. Setelah dibongkar di sini, di pin ini adalah untuk menghidupkan saklar on off sebuah tape. Jadi kabel ini kalau dipisah begini, tape akan mati. Kalau di dalam tombol tape-nya itu kan, kalau dipencet gitu ya, play-nya, kan ada switch untuk nyambung gitu. Nah, tombol tape-nya itu play-nya ditekan, ini akan nyambung. Jedet gini. Ya. Itu kita potong, langsung kita sambungkan saja di sini. Kita jadikan satu. Oke. Kemudian
kabel ini adalah kabel DC dari yang dulunya ini dinamo atau motor untuk menggerakkan kaset. Ini keluaran voltasenya 8,5 ya, masih bisa ditolilir oleh modul MP3 untuk bisa mengangkat suaranya. Jadi ini sebagai masukan arus DC-nya yang dulunya dipakai oleh dinamo tape untuk menggerakkan kaset, kita pakai untuk masukkan DC modul MP3 ini, dan ini sebesar 8,5 volt. Oke ya, ini langsung kita hidupkan aja ya, kita hidupkan. Oke, kita hidupkan begini. Atau kalau nggak dihidupkan, supaya masih orisinil, kita jangan putus, nggak apa-apa di sini. Tetap dihubungkan seperti apa adanya. Cuman kalau kita mau mengangkat, menghidupkan modulasi ini, kita harus tekan tombol play-nya. Atau kita pakai switch, ya, terserah, tergantung teman-teman semua bagaimana kreasinya. Tapi kalau nggak mau ribet ya, ini jangan diputus, biarkan aja tombol play dari tape-nya ya. Kalau ditekan begini klik gitu, ini ada semacam knob yang bisa nyambung begini, klik gitu. Nah, intinya ini harus nyambung kalau mau menghidupkan mode tape, ini harus nyambung ya. Kemudian masalah yang terbesar adalah suara noise ya. Jadi suara noise daripada audio ini. Nah, ini kita salurkan kemana untuk audio ini? Nah, kemarin tadi kan sudah dijelaskan sebagai pengganti. Sebagai penggantinya kita masukkan ke jalur tip tadi ya, ini. Ini tadi, ini kabel hitam ini sebelum dibongkar itu masuk ke head daripada kaset ya. Jadi yang ini untuk suara speaker kanan dan ini untuk suara speaker kiri. Kabel yang putih aslinya untuk suara yang kanan tape, kemudian ini untuk suara yang kiri. Yang tengah ini adalah ground. Jadi kalau kita hubungkan dengan kabel modul MP3 ini ya sama. Ada ground, ada output, suara kanan dan kiri sama. Cuma kendalanya setelah dicoba itu suara noise itu banyak sekali, sampai kemberbek nggak bisa keluar audio input dari modul MP3 ini karena terlalu noise, kemberbek gitu ya. Ternyata setelah diselidiki, ternyata suara noise itu bersumber daripada ground. Ground ini nilainya lumayan besar tadi. Jadi suara itu gemerbek itu, suara nggak jelas itu, dikarenakan karena jalur sirkuitnya itu kacau, ada ground ya di sini. Apalagi di rumah ini ground listriknya itu nggak kepake gitu. Otomatis ya hampir nggak ada groundnya, listriknya ya. Nah, suara kemberbet itu berasal dari ground ya. Jadi suara-suara bocor masuk dari satu ke audio. Nah, untuk mengatasinya ini saya pakai elko atau kapasitor berukuran ini ya, 2200 dengan 50 volt ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi suara noise agar bisa dikelola di sini. Hasilnya lumayan, suara cukup bersih dan jelas, bassnya juga keluar lebih halus suaranya.
kalau sebelumnya kasar karena tercampur dengan medan atau jalur apa ground, sudah lumayan teratasi. Cuma nah ini sampai di tingkat volume ini, volume tipnya ini itu cuma sampai seperempat. Di atasnya sudah timbul noise lagi keluar gitu. Gemberbek lagi. Cuma kalau di awal sebelum dikasih ini, posisi dibuka satu saja sudah kedengaran gemberbek gitu. Setelah dikasih Elko ini lumayan bisa teratasi. Volume seperempat keluar itu baru timbul noise lagi. Ini sahabat, jadi rangkaian MP3 yang belum dipasang dengan modul yang Faris ciptakan, yang Faris buat. Ini jalur dari ini ya, ini jalur dari kabel kaset yang masuk ke sirkuitnya ini. Nah ini yang merah ini. Ini sebelum dipasang filter suaranya kayak begini. Nah, posisi volume potensio tipnya ini maksimal, juga potensio volume dari modul MP3 juga maksimal, dihasilkan suara seperti ini, kecil dan gemberbet suaranya. Nanti kita bandingkan setelah dipasang alat filter yang seperti dijelaskan pada video sebelumnya. Ini hasil suaranya sahabat. Mantap kan? Nah ini lumayan bagus suaranya. Yang nyanyi ada El Faris Tukar Master, kalau yang ini kan El Faris Channel. Asik. Ini rangkaiannya ini kawan. Jadi kita ulang sedikit ya. Ini bekas saluran dari head tip Polytron Combo, kita pakai untuk jalur input modulasi MP3 masuk ke sirkuit modul tip ini. Jadi yang plus, yang kabel L sama L1-nya yang di sini kita gabung, kemudian kasih Elko bagian plus, minusnya kita masukkan ke ground kaset anuak kabel ini. Demikian juga sebaliknya ya. Demikian juga sebaliknya, kabel dari bekas tip ini yang satunya kita masukkan ke kabel satunya. Jadi intinya kabel kanan kiri kita sambungkan masing-masing ke kanan kiri kabel bekas head tip. Kita pasang Elko bagian positifnya ini ya. Kita kemudian negatifnya kita masukkan ke groundnya. Demikian juga yang ini, yang negatif ini kita masukkan ke ground. Ternyata lumayan ampuh hasilnya dan jernih. Twitternya, bassnya, dan suara vokalnya juga keluar seperti itu. Ini hasil dari modifikasi modul MP3 masuk ke Polytron Tape Combo ini. Suaranya mantap. Setelah kita mengadakan modifikasi tentang
kebocoran ground. Alvaris ciptakan sebuah modul, ini modulnya, ini dari baliknya seperti ini, seperti yang dijelaskan Alvaris pada video sebelumnya. Oke, ini Oke. Ini modulasinya seperti ini, seperti yang dijelaskan Alvaris pada video sebelumnya. Dan sobat semua bisa, yang barangkali saat ini ada kendala dalam hal suara karena bercampur dengan ground, nah, alat ini bisa teman-teman buat sendiri seperti ini dan bisa diterapkan kepada hasil pekerjaan sahabat-sahabat semua. Ini Alvaris dedikasikan buat sahabat-sahabat YouTube pecinta elektro dimanapun berada sahabatku. Makasih ya. Ini modulasinya saya tempatkan di sini. Ya, dimasuk di sini. Di sini masuk di depan sini. Bekas tutupnya tape record. Ini. Nah, ini kebetulan yang nyanyi adalah Alvaris. Cuma Alvaris tar maker ya. Ini sahabat hasilnya ya. Ini tinggal dipaut ininya. Nah, hasil modifikasinya seperti ini. Dan suaranya pun mantap lah ya. Nah, tinggal ini nanti yang ini. Kabel yang ini kita buatkan saklar. Taruh sini. Taruh yang ini. Mari sih saya buat taruh di sini memang supaya agak dekat dengan tombol-tombolnya panel ini. Jadi tombol yang ini nanti yang di kapit ini kan untuk menghidupkan on off-nya tape. Nanti kalau yang ini dulu kan ikut tombol play-nya tape. Nah, sekarang kita ganti di sini, kita buatkan sendiri lah ini. On off nya nanti ikut sini, jadi agak kompak sedikit dengan tombol-tombol yang ada di sebelahnya. Terima kasih.